Sekarang kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di luar dari Jaya Expo Kemayoran Jakarta. Ada rekan kami Jessica Wawar. Jessica, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terakhir di Jaya Expo Kemayoran saat ini? Ya, Zilvia, baru saja sekitar 5 menit yang lalu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni tiba di Hall D Jaya Expo Kemayoran Jakarta. Sebelum memasuki area tempat pengundian nomor urut pasangan calon nanti, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni langsung naik ke panggung mini yang disiapkan oleh pendukung Agus dan juga Silvi. Dan ini bisa Anda saksikan bahwa Agus sedang memimpin yel-yel dari ratusan pendukung yang tadi sudah menyambut kedatangan Agus dan juga Silviana Murni. Ini ratusan pendukung yang menyambut Agus, tadi Agus dan Silvi disambut oleh barongsai dan juga nyanyian yel-yel yang dinyanyikan oleh para pendukung. Kami masih terus menanti bagaimana kemeriahan di sini karena sudah ada satu pasangan calon yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni yang sudah tiba di lokasi Hall D Jaya Expo Kemayoran dan kami masih menunggu dua pasangan calon lainnya, Basuki Cahaya Purnama, Jarod Saiful Hidayat dan juga Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Demikian Silvia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Jessica Wawar.